Ini padi M70 kita, guys, satu hari sebelum dipanen. Inilah kondisinya. Halo guys, selamat siang guys. Hari ini kita melihat tanaman kita ini guys. Ini padi kita, padi N70D guys. Ini rencananya besok dipanen guys. Jadi nanti kita akan mereview seperti apa. Tetap di channel Mandalika Garden guys. Like dan subscribe jangan lupa. Ini itu padi kita guys, padi M70D guys. Ini rencana besok pagi kita panen guys. Dan hari ini itu usianya sekitar 74-an guys. Dan kondisinya seperti ini. Ini sudah full kuning guys. Ini bagus. Jadi ini daunnya sehat guys. Untuk panjang male sendiri ini lumayan ya guys. Ini di kelas padi super genja seperti ini tuh sudah lumayan ya guys. Jadi kalau dibanding dengan padi-padi genja yang lain ini kalau lihat lumayan panjang guys. Coraknya juga bagus guys, ini kuning kayak emas ya guys. Dan daun yang hijau ini bagus. Jadi terlihat kalau tidak kena hawa daun ini guys. Untuk pengairan sendiri guys atau kebutuhan air ini sebetulnya kemarin ini kering ya guys. Ini kebetulan tanamnya MT3 dan ini jarang saya airi. Jadi kondisinya kering ini. Jadi kesimpulannya untuk padi di kelas super genjah seperti ini M70 ini sudah bagus guys. Jadi dari sisi perawatan, dari sisi male, kemudian sisi apa ya, kebutuhan air, semuanya ini mudah dan sangat mudah dipelihara. Jadi buat teman-teman seluruh petani padi Indonesia, ini M70 sangat recommended. Terima kasih.